Oke. Alah. Grand Max multifungsi ini ya teman-teman ya, bisa buang sampah. Jadi sampah apa aja, apapun bisa dibuang. Sampah tumbuh-tumbuhan, tong sampah, tapi ini masih ada, nggak boleh. Buka. Ini sepatu-sepatu bekas juga dibuang. Iya, ini kardus-kardus semua bisa dibuang ya. Ini dibuang sampah. Jadi kalau buang sampah kita harus di tempat yang tepat, jangan asal buang sampah. Jadi dengan adanya Grand Max ini kita sangat terbantu untuk buang sampah di tempat-tempat yang sangat tepat. Jadi Grand Max dilengkapi dengan pengait ini ya, pengait. Jadi sampah apapun yang kita buang, misalnya dinosaurus bekas atau traktor bekas, tronton-tronton bekas, bisa lah coba kita angkut pakai Grand Max. Kalau nggak blesek hancur ya, iya Grand Max-nya. Oke, ini review Grand Max diangkutin sampah. Walaupun nggak berat, tapi volumenya lumayan banyak. Jadi teman-teman bisa bisa meniru kondisi pembuangan sampah yang benar. Jadi ini sampah ini kita buang ke tempat-tempat yang tepat ya. Dengan Grand Max ini kita bisa memanfaatkan kaitan-kaitan, kemudian dipastikan sampahnya dalam keadaan baik dan bagus. Oke, teman-teman itu aja Grand Max nyampah kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Bisa kita angkutin apa aja bisa. Mengangkut pengantin bisa, mengangkut jomblo-jomblo yang sudah bosan juga bisa. Tapi bukan dibuang sampah ya. Oke teman-teman itu aja, sambil bercanda. Semoga tidak ada yang tersinggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.